dapat pada pertemuan di antara kedua. Dengan hari ini, Imran Butt sekali lagi diletakkan selaku penjaga gol kepada pasukan Pakistan ini, dibantu oleh pemain-pemain berikut, terutamanya untuk menyaksikan sejauh manakah keupayaan Hairi. Kali ini menjadi pilihan Roland Olmans, Amin Rahim dan juga Stephen Van Hoosen. Sementara kita mengharapkan kepada gandingan tiga penyerang, Syahril Sabah, Faizal Sari dan juga Tengku Ahmad Tajuddin, diberikan kepada Faiz Helmi Jali, di mana beliau telah dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan semasa turun. Pukulan percuma kepada Pakistan dalam kawasan yang berbahaya ketika ini, tetapi mereka tarik semula ke belakang. Oh. Mujur, tak ada sentuhan terakhir. Siapa yang ada depan pintu gol Hairi tadi? Gerak terpendang bola itu. Kesilapan yang dilakukan oleh ketua pasukan. Dan kali ini turning yang baik dilakukan oleh Alishan. Alishan! Satu reverse seat yang dilakukan. Melayang bola itu. Dan kali ini tolak ke depan. Hampir-hampir untuk tertampan ke dalam gol sendiri dari Syed Syafiq. Alternatif ketika ini untuk Pakistan. Alishan, satu cross ke depan pintu gol sekali lagi. Antara Hairi dan juga Faiz Helmi. Mujur tidak alertnya pemain Pakistan yang berada di hadapan pintu gol tadi untuk melakukan sentuhan terakhir. 16 di sini adalah Syakil Bat. Syahril, cantik. Gerakan yang menarik dilakukan di situ. Peluang kepada Malaysia. Sekali lagi terlepas. Sayangnya Syafiq Sumantri. Saya suka tengok empire dari Czechs ni. Czechoslovakia. Satu tolakan. Hairi merebahkan badannya untuk memastikan bahu bola itu tidak menewaskannya untuk gol pertama Pakistan. Ya, ada sentuhan high reverse yang dilakukan oleh Azri, membolehkan Pakistan melancarkan serangan, tolakkan ke dalam pintu gol dan kemudiannya dapat ditahan, ditampar oleh Hairi. Nampak seolah-olah macam bola itu sudah pun berjaya menewaskan Hairi dan juga untuk gol yang pertama, tetapi Malaysia mengatur serangan. Faizal ke depan, Imran gol. Bertindak cemerlang dan beginilah. Empat pula menafikan peluang ini yang sebenarnya 50-50, di mana Azwan Hassan terlambat sikit saja setakat ini. Ya, beliau begitu konsisten. Wah, pergerakan solo. Satu reverse seat yang dilakukan. Ada tampanan keluar. Satu gerakan yang mengharapkan ihsan daripada Empire, tetapi Syakil Bat membawa bola ini terus ke depan. Pakistan mengatur serangan. Satu reverse hit, kosong di pintu gol. Kesilapan yang berlaku. Pakistan berjaya mendapatkan jaringan yang pertama pada saat-saat yang penting ini. Selepas kita dapat lihat bagaimana Hairi bersusah payah berempas pulas, tetapi mudah jaringan ini dapat dihasilkan oleh Pakistan. Di perlawanan separuh akhir. Semi final, kita kena tunjuk karakter yang lebih besar lagi. Dan yang lebih bersemangat. Jadi Pakistan berjaya mencatatkan kemenangan yang ketiga mereka. Kita mengharapkan mereka perbaiki permainan mereka untuk menghadapi Pakistan semula di peringkat separuh akhir.